Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora tampak gelisah saat disinggung mengenai uang pemberian Doni Salmanan di hari pernikahan mereka. Saat jumpa pers di Penjaringan, Jakarta Utara, pasangan tersebut mulanya banyak tertawa ketika membahas bisnis dan kehidupan. Namun, ketika disinggung soal Doni Salmanan, wajah Rizky Billar dan Lesti Kejora terlihat kurang nyaman. Pasangan yang menikah pada tahun 2021 itu beberapa kali mengubah posisi duduk. Keduanya juga saling pandang satu sama lain, seraya memberi isyarat untuk keluar dari kerumunan awak media tersebut. "Kami tidak mengikuti kasus Doni Salmanan," kata Rizky Billar, seraya keluar dari kerumunan media, Jumat 11 Maret 2022. Diketahui, nama Rizky Billar dan Lesti Kejora ikut terseret dalam permasalahan Doni Salmanan. Pasalnya, pasangan tersebut sebelumnya pernah mendapatkan satu amplop hadiah untuk uang saat mereka menikah. Spekulasi bahwa hadiah tersebut merupakan hasil dari bermain binary option pun menyeruak. Menyusul hal itu, polisi meminta agar para penerima hadiah dari Doni Salmanan segera untuk melapor. Kejadian tersebut, awak media menanyakan kepada Lesti Kejora saat pasangan yang berjulukan Lesdar itu menghadiri acara penandatanganan akuisisi di tempat kerja atau showroom Rudy Salim. Tak hanya pertanyaan itu saja, para awak media yang telah menunggu Lesdar yang cukup lama di tempat tersebut juga menanyakan beberapa perihal kepada pasangan Lesti dan Rizky Billar itu. Kedatangan Rizky Billar dan Lesti Kejora di tempat tersebut yaitu penandatanganan kontrak kerjasama dengan pengusaha top tanah air yaitu Rudy Salim. Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ikut membawakan BBL, sang anaknya yang masih berumur kurang lebih 3 bulan.